Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Sinergi Gula Nasional adalah perusahaan dari Holding Perkebunan Nusantara Persero, merupakan perusahaan industri gula nasional yang berkomitmen mendukung tercapainya swadaya sembada gula dengan layanan dan kualitas terbaik pada pelanggan. Bersama dengan karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat, perusahaan berupaya meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di mana perusahaan tinggal dan bekerja. Perusahaan mengelola 36 pabrik gula di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi dengan lebih dari 20.000 karyawan dan berupaya melayani kebutuhan gula nasional dengan penuh tanggung jawab. Holding Perkebunan Nusantara PT PN 3 Persero atau PT PN Group membuka entitas tunggal dari 36 pabrik gula. PG memiliki 7 anak perusahaan PT PN Group. Pembentukan entitas tunggal ini diberi nama PT Sinergi Gula Nusantara yang diresmikan pada 17 Agustus 2021. Pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara merupakan satu dari 88 program Kementerian BUMN 2020 sampai 2023 dengan cita-cita meningkatkan produksi gula agar tidak impor dan mengembalikan kejayaan industri gula Indonesia seperti pada tahun 1930. Teman-teman bisa kunjungi media sosialnya yaitu di Instagram dengan nama PT Sinergi Gula Nusantara atau Sinergi Gula Nusantara. Selanjutnya teman-teman bisa juga kunjungi website resminya yaitu sinergigula.com. Kemudian teman-teman bisa klik, lalu teman-teman bisa klik karir, lalu scroll ke bawah. Untuk posisi yang sedang dibuka yaitu Direktur Operasional untuk penempatannya yaitu Jakarta atau Surabaya. Peran dan tanggung jawabnya, pertama merancang dan menerapkan strategi, visi, dan misi jangka pendek dan panjang yang selaras dengan strategis operasional bisnis perusahaan. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja perusahaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan area operasional pabrik dengan rencana bisnis, strategis pertumbuhan dan pembaruan, penyusunan kebutuhan anggaran tahunan unit dalam hal biaya operasional, dan biaya investasi, dan melaporkan setiap bulan kepada Dewan Direksi, menjadi standar mutu kualitas pabrik gula dan menerapkan ke fungsi manajemen unit, pengelola hambatan seperti hal tata letak geografis, dan pembuahan kapasitas pabrik, membangun tim yang mampu memenuhi kebutuhan keseluruhan operasional, mengadakan rapat secara berkala untuk membahas efisiensi biaya, proyek dan evaluasi penyimpangan apabila ditemukan. Kemudian melakukan proyeksi kesesuaian rencana mingguan bersama tim SHE untuk menangani suatu kendala proyek dan pengawasan proyek berkala ke unit area operasional. Mampu menciptakan suatu inovasi yang baru, melakukan peningkatan dengan cara modifikasi dan secara berkala. Melakukan evaluasi efisiensi prosedur bisnis yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian menjadi role model seorang pemimpin berkarakter yang memiliki jiwa kepemimpinan, cakap berkomunikasi, mengambil keputusan, memecah masalah, dan menganalisis bisnis yang tajam. Kemudian untuk kualifikasinya yaitu usia maksimal 55 tahun, kurang lebih 10 tahun pengalaman di industri gula atau sejenisnya, sarjana memiliki pengalaman selama 3 tahun sebagai direktur operasional atau posisi yang setara dan dapat dibuktikan. Kemampuan komunikasi interpersonal dan persesuaian yang baik dan kemampuan berinteraksi secara efektif dengan semua kegiatan level jabatan perusahaan secara vertikal maupun horizontal. Secara proaktif terbuka dalam kolaborasi bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan,
mampu beradaptasi mengikuti perubahan perkembangan budaya yang dinamis, memiliki pengetahuan tentang SHE, sistem manajemen dan standar keselamatan dan kesehatan kerja, mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Teman-teman bisa kirim CV terbaik teman-teman ke alamat email resmi yaitu humancapital@sinergigula.com dengan subjek email Director of Operational _ nama teman-teman. Contohnya yang ada di sini. Paling lambat batas pendaftaran sampai dengan tanggal 30 November 2022. Semoga teman-teman yang melamar di PT Sinergi Gula Nusantara dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.